Dalam waktu beberapa minggu aja, gue langsung kepincut sama kamera yang satu ini. Dan gue yakin kalian juga pasti ngalamin hal yang sama ya. Atau mungkin bahkan waktunya itu lebih cepet. Kalau nggak percaya, silahkan kalian buktiin sendiri. Nikon Z72 yang ada di tangan gue kali ini adalah kamera profesional dari Nikon Z series. Ya, yang enak sih, atau bahasa kerennya itu bisa dibilang Nikon Z7 II. Tapi karena gue orang Indonesia banget, jadi ya biar lebih gampang Nikon Z72 aja ya. Dan pembahasan kali ini emang sengaja gue bikin singkat aja, biar kalian itu juga lebih cepet ya mengenal Nikon Z72 yang gue pegang sekarang ini. Oke, sekarang gue mau mulai dari desainnya dulu kali ya. Karena emang sesuai urutan, kalau gue itu mulai dari desain, terus masuk ke sensornya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kalau dari desainnya kalian udah bisa nilai sendiri lah ya, hampir sama kayak Nikon Z series lainnya. Mulai dari gripnya, tombol-tombolnya, dan yang nggak boleh ketinggalan adanya layar sekunder di bagian atas ini nih. Untuk bobot dan dimensinya gue akuin cukup sedikit bongsor ya, apalagi pas ditambah lensanya. Tapi ya itulah yang bikin mantep pas dipegang ya, jadi kelihatan kamera profesional yang punya bobot cukup berat gitu. Walaupun nggak berat-berat banget, dan mengindikasikan bahwa kamera ini tuh dalamnya nggak kopong gitu ya, berisi lah istilahnya. Selain layar sekunder, joysticknya juga nggak ketinggalan. Di sampingnya sini full buat slot memori dengan dual slot, yang satu buat CF Express dan yang satu lagi buat SD card biasa. Terus di sisi yang berlawanan juga sama, full sama lubang port. Semuanya ada, lengkap lah pokoknya ya kalau untuk lubang port. Untuk baterainya yang jelas posisinya di bagian bawah dengan daya 2280 mAh bertipe NEL15C, kamera ini mampu mengambil gambar hingga 440 shot dengan energy saving mode-nya. Dan itu adalah kisaran maksimal dari daya tahan baterainya ya, kalau minimalnya itu ya mungkin kisaran 360-an shot lah ya, atau 360 foto. Ya kalau gue bilang sih untuk segitu ya standar lah. Dan untuk konektivitasnya kalian bisa menggunakan WiFi serta Bluetooth yang bisa disambungkan langsung ke SnapBridge. Karena bodinya yang rada bongsor, kamera ini jadi bisa naruh layar gede berukuran 3,2 incinya. Yang tentunya dilengkapin fitur touchscreen dan cuma bisa ditilting buat ngambil low angle atau high angle. Ya karena emang kamera ini bukan diperuntukkan buat vlog. Resolusi layarnya ini mencapai 2 juta pixel, jadi ya lebih kelihatan gitu ya kerapetan layarnya. Terus tulisan pada menunya ini juga cukup kelihatan detail dan enak dipandang tentunya. Viewfinder juga nggak mau kalah nih, bertipe elektronik yang memiliki lebih besar resolusi dibanding layar, yakni sekitar 3,6 juta pixel. So, gue saranin kalau kalian motret pemandangan yang membutuhkan fokus dan juga detail yang cukup baik, ya mendingan pakai viewfindernya untuk mencari autofocus ya kan. Kalau udah autofocusnya ketemu ya bolehlah pindah ke bagian layarnya gitu, biar lebih lebar dilihatnya. Oh ya, seperti yang kalian tahu, kalau gue bikin video pastinya gue menggunakan lensa Nikon Z35mm f1.8S-nya. Dan kalau motret, kadang gue ganti ke lensa 85mm-nya. Oke, beralih ke sensor yang berukuran besar yaitu 45MP full frame CMOS yang bisa menghasilkan gambar dengan ukuran besar juga. Maksimal itu bisa sampai ukuran 8256x5504. Jadi kalau mau cetak ukuran besar sih udah aman banget ya. Untuk foto beruntun yang bisa kalian dapat di kamera ini mampu menghasilkan gambar sebanyak 10 frame per detik dengan resolusi maksimalnya. Di sektor sensitivitasnya, Nikon Z72 mampu menghasilkan ISO dari 64 hingga 25600 atau bisa kalian expand ke 102400. Menurut gua hasil low light-nya juga cukup baik dengan noise yang hampir bisa dibilang ya cukup minim ya pada saat menggunakan ISO yang cukup tinggi sekalipun. Nah, di sektor autofocusnya nih, yang mungkin kalian tunggu-tunggu juga ya. Sebelumnya Nikon Z72 ini juga terdapat update firmware, dan tentunya yang ini udah gua update duluan ya. Dan katanya sih, ini berpengaruh pada kecepatan autofocusnya. Dan pas gua coba sih emang bener ya, cukup berasa bedanya gitu ya. Dari yang sebelum dan setelah update firmware. Khususnya pas ngerekam video menggunakan continuous focusnya.
Area fokus di kamera ini juga cukup besar ya, sekitar 493 titik autofocusnya. Intinya mah kalau soal hasil gambar ya nggak usah diraguin lagi lah ya kalau Nikon kelas atas atau flagshipnya Nikon gitu ya. Dynamic range-nya itu juga cukup bagus, apalagi ketika kita menggunakan format RAW ya. Shadow dan highlight-nya itu punya keseimbangan yang cukup baik menurut gua. Nah, apalagi soal warnanya gitu ya. Kalau Nikon kan udah jelas ya, saturasi warnanya itu emang keluar banget. Jadi ya gua saranin kalian mendingan pakai picture style yang standar aja ketika kalian motret. Terus buat yang mau main melawan matahari juga bisa ya, atau scene-scene backlight gitu. Shadow-nya ini masih dapat walaupun dalam kondisi backlight. Nah, kalau di sektor videonya ini menurut gue udah cukup ya, maksimal di 4K 60fps, dan ukuran segini yang emang masih banyak digunakan di Indonesia sih khususnya. Karena kalau udah resolusi di atas dari 4K 60fps itu biasanya menggunakan memori yang CF Express, yang kita tahu harganya emang cukup lumayan ya. Dan itu ya cuman orang tertentu aja gitu yang make ya, jadi cukup apa ya, cukup baik lah walaupun kamera profesional tapi resolusinya nggak tinggi amat, jadi bisa. Ya, yang mau ke kamera pro masih aman lah. Dan kalau soal kestabilan gambarnya juga udah dilengkapin sama 5 axis di sensornya. Contohnya ketika gue menggunakan lensa 35mm nya, ini gue jalan dan hasilnya bisa dibilang cukup stabil sih. Oh iya, ketika kalian mengaktifkan elektronik VR-nya, gambarnya nanti otomatis bakal ke-crop kayak gini ya. Untuk harga dari kamera Nikon Z7II ini, untuk harga bodinya aja ya, ini sekitar 45 juta. Jadi intinya Nikon Z7II ini bukan cuma mampu diandalkan di salah satu sektor aja ya, baik itu fotografi ataupun videografi. Tapi Nikon Z7II ini bisa gue bilang itu mampu diandalkan di kedua sektor tersebut. Buat kalian khususnya seorang landscaper atau fotografer pemandangan, wajib banget melirik Nikon Z7II yang satu ini. Apalagi kalau kalian baru menuju ke arah profesional.